Wagub DKI, Pak Wali Kota Jakarta Utara beserta jajarannya, para komunitas dan stakeholder industri kreatif dan pariwisata. Di sini saya sangat banyak dari fashion dan kuliner. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ingin mengucapkan selamat pertama-tama kepada Sumo Rekon dan Kelapa Gading Mall atas satu dekade, 10 tahun acara JF3 Jakarta Fashion Food Festival. Luar biasa. Saya rasa suatu ide yang tadinya saya bertanya dengan Ibu Widawati, suatu ide yang tadinya direncanakan untuk meramaikan mall ini, ternyata sekarang sudah menjadi event tahunan yang melibatkan sejumlah komunitas kreatif dan kuliner, bukan saja dari Jakarta, tetapi juga sudah menjadi internasional dan melibatkan dari daerah yang lain. Dan ini suatu, saya rasa, win-win solution, di mana mall juga tambah ramai. Tetapi yang sangat penting bagi kami sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memberi ajang atau wadah untuk memamerkan industri kreatif, dan kita dengan demikian meningkatkan apresiasi kita terhadap kuliner Indonesia. Saya rasa kampung ini betul-betul luar biasa. Saya sendiri pengunjung regular karena memang makanannya ramah enak, dan kita menemukan makanan-makanan yang tidak biasa kita bisa temukan dimanapun. Dan lama-lama itu meningkatkan apresiasi kita mengenai makanan kita yang sebetulnya sangat kaya dengan warisan budaya, kearifan lokal, dan pasti ada cerita di balik belakang sejarah makanan. Dan tentunya yang tadinya hanya fashion show, akhirnya menjadi tempat permanen di lantai ada satu untuk memamerkan fashion designer lokal kita dan brand lokal kita, dan menjadi acara fashion tahunan di mana kita bisa memamerkan yang terbaik dari Indonesia, yang baru dari Indonesia di bidang fashion, salah satu industri kreatif yang luar biasa potensinya, mengingat penduduk kita dan peningkatan kelas menengah yang ada di Indonesia. Jadi kami mengucapkan apresiasi kepada mall seperti Kelapa Gading yang telah memberikan ruang untuk industri kreatif dan kreativitas untuk berkembang dan terus berkembang. Dan kami berharap akan terus maju, mungkin satu dekade lagi akan maju terus, dan langkah-langkahnya juga akan diikuti oleh mall-mall yang lain, karena kita sangat memerlukan ruang untuk mengembangkan kreativitas kita, belum lagi pariwisata, belanja, dan kuliner. Demikian, terima kasih dan selamat sekali lagi, dan semoga 10 tahun lagi kita kumpul lagi di sini dengan acara yang sudah internasional. Terima kasih. Dalam pameran busana karya Allah.